Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cemen yang beranggotakan saya sendiri, Mulya Sasongko, saya Evosi, dan kameramen kita Elan Triadrianuge. Oke, kita akan mempraktekkan tentang cara merakit CPU dengan baik dan benar. Langsung saja guys, kita praktekkan sekarang. Ya, ini casing kita buka dulu casing CPU-nya. Dan kami selanjutnya akan memasang kabel power supply. Ya, ini sudah. Dan berikutnya kita akan masang kabel lagi, kabel power. Oke, sebentar guys, lagi ada kendala. Ini adalah kabel power led. Kita pasang ke sini power led. Oke guys, ini guys, sesuaikan dengan nama kabelnya. Nama kabelnya. Ya, kabel power. Dan selanjutnya kabel HDD LED kita pasang di sebelah sini paling pojok. Kalian harus hati-hati karena ini tulisannya kecil-kecil banget, barangkali keliru apa gimana, ntar malahan gak nyala. Nah, ini cover powernya. Power kita pasang di sebelah sini nomor 2. Dan ini ada tulisannya restart. Kabel restart. Kita pasangnya di sebelah yang sini. Tulisan restartnya. Yang ada tulisan RS, bukan di LED ya. Nanti malah nggak nyala. Ini kabel HDMI. Kita colokin ke SATA 2, SATA 1 bisa. Utamakan SATA 1 aja. Dan terakhir, yang terakhir pasangan RAM. RAM ini yang namanya RAM ya. Kayak gini bentuknya. Oke, langsung saja. Ini harus masangnya hati-hati. Tekan. Ya, bunyi sampai klik. Bunyi klik baru itu namanya terpasang. Sudah. Sudah selesai. Ya boom. Itu ya, tutorial dari kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment and subscribe-nya ya. Jangan lupa kawan. Jangan lupa tonton di channel kita lagi. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.